Sama Billy udah damai ya? Udah kok, sama dia mah nggak pernah ya, memang sempat kesel aja sama dia dulu ya, tapi sekarang udah nggak, cuma sekedar kesel aja. Tapi pernah nggak diminta satu frame sama Billy dalam di OVJ atau apa? Oh, jangankan diminta sama Session TV ya, di Hash Kreatif pun juga gue bersedia kok. Tim gue udah kontak Billy, udah kontak Nikita, udah kontak ya Hilda. Dari mereka tidak ada jawaban. Gitu. Oke, gue nggak apa-apa kok, gue memang kan udah nggak ada dendam di antara mereka-mereka ini ya. Tapi kalau mau tampil bersama, ayo. Tapi di sini gue buka nih. Tapi kalau untuk di televisi mungkin belum ada. Oke, tapi belum ada tawaran ya. Jadi kalau Trisata ini kalau tampil berdua sama Billy itu siap ya, nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah, asal dia kreatif. Gitu. Asal di sini ya. Kalau di Session TV mungkin gue harus berpikir berulang-ulang ya. Ya gimana itu, talk TV lah. Ke goreng-goreng aja kan. Oh, mumpung nih lagi ketemu nih ya kan. Gue nggak bisa artikan. Padahal kan maksud gue ketemu sama dia ini kan untuk yang baik-baik gitu, untuk supaya udah ya, jangan ada masalah lagi di antara kita. Tapi sama Billy udah damai ya? Udah kok, sama dia mah nggak pernah ya, memang sempat kesel aja sama dia dulu ya, tapi sekarang udah nggak, cuma sekedar kesel aja. Dendam enggak ya, buktinya enggak kok, gue nggak sampai gimana kan sama dia. Pemirsa, demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, comment, dan subscribe SG Entertainment untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa.